coklat trifle. Ya Allah, dah lamanya cari resipi ni. Ada juga orang nak share dalam ni. Cantiknya. Mana anak dara ni? Anis! Oh, Anis! Anis, mari tolong Mama Un kejap. Mama Un nak tunjuk ni. Ya! Anis, ya Allah, awak kalut sangat ni. Apa ni? Anis, ada orang share resipi coklat trifle. Mama Un dah lama cari. Nampak menarik. Itulah beli-beli ya. Anis tolong Mama Om hari ni, please. Oh, tak boleh Mama Om. Kenapa? Sebab I dah janji dengan my sister Aisyah. I nak keluar tengok movie dengan dia. Nampak tak Anis dah siap, dah buat rambut. Anis, ajaklah Aisyah makeup, datang sini. Tolong kita. Ajak Anis, Aisyah. Ajak Aisyah. Tak boleh. I dah cakap dengan kita nak pergi tengok movie. I tak pernah ajak dia datang sini. Anis, tolong. Call dia dulu. Call dia. Ha? Call dia, ajak dia datang sini. Tolong Mama Om. Kita nak tengok movie. Mama Om nak sangat. Fine. Tapi Mama Om kena buat yang cheesecake lychee yang Mama Om problem. Janji tu. Mama boleh tolong. Okay. No problem. Bukan tolong, kena buat. Okay, no okay. Problem. Jadi Anis tolong. Fine, kalau Aisyah membeberkan ayah, saya salahkan Mama Om. Hai, saya Anis Nabila. Saya seorang tukang masak dan saya suka mencuba resipi-resipi baru. Bagi saya, semua orang boleh masak. Jadi tak ada alasan untuk tak masuk dapur. Betul tu Anis. Saya Mama Om. Saya suka memasak. Saya suka mengajar orang memasak dan mempunyai bakery sendiri. Walaupun berbeza umur, pengalaman dan kadang-kadang pendapat, kami berdua berkongsi minat yang sama. Tapi Mama Om selalu betul kan? Kan? Hey. Di sinilah kami berkongsi resipi. Satu dapur, dua tukang masak. Bakar! Cukup. Dah call Aisyah belum? Tengah message dia. Call dia tak angkat. Anis, confirm dia membebel dekat saya. Tak apalah, kejap. Pekatkan telingalah dengan Aisyah tu. Okey. Dahlah, sebelah telinga kena dengar pembelaan Mama Om. Pasal sebelah lagi kena Aisyah. Dengar Aisyah. Since Anis nak makan Mama, nak suruh, bukan nak makan, nak suruh Mama Om, nak bully Mama Om untuk buat cheesecake. Saya bully? Yes. Saya bully? Mama Om tak faham konsep membuli ni. Anis kata Mama Om mesti buatkan Anis cheesecake, lychee cheesecake. Sebab Mama Om suruh Anis dah siap nak pergi tengok wayang. Okay, now. Sekarang Mama Om cheesecake tu ambil masa. Biar Mama Om buatkan Anis cheesecake dulu. Then Anis tolong Mama Om buat tu. Okay, fine. We start. Siapa yang bully siapa? Datang. Okay. Lepas tu dia membebel. Dia kata, oh hari ni tak patut masak apa benda semua-semua. Alah. Dia cakap nanti dia yang jadi chef assistant. Boleh. Tapi dia tak tahu hakikat sebenarnya saya yang sentiasa jadi chef assistant ni. Nafta sampai dia gebu. Cake ni, kalau nak sedap, kita pakai melted butter. Tapi kalau nak cantik, kita pakai minyak berjagung saja. Sebab kalau kita pakai melted butter, Mama Om rasa dia berat and then dia turun kat bawah, ada surface tu. Okay. Anis tengokkan, Mama Om ni rajin sangat tau. Tengok resepi online, kalah Anis. Taklah. Cuba-cubalah nak memasuki bidang orang muda ni yang orang kata alam maya ni kan. Tapi Mama Om kan memang buta IT. Jadi sekarang nak masuk sikit-sikit, nak belajar terus tak pandai kan. Mama Om memang suka produk-produk Panasonic. Tengok Mama Om mixer. Mama Om nak onkan oven Panasonic Mama Om. Okeylah. Thank you.
Okey. Satu, dua, bakar. Thank you, madam. Okey, Mama nak buat dia punya isi dia. Buat feeling pula. Lain ni kat Malaysia semua gelatin is tulang ikan kan? Tulang, ini sayuran sebenarnya. Actually, ikan. Malaysia punya because gelatin is dari tulang binatang. Tulang binatang. And sebelum ni kita guna tulang lembu but now dekat Malaysia semua tulang ikan. And then, so gelatin berapa banyak tadi? 2 tablespoon. 2 tablespoon. Spoon dengan 100 ml air. 100 ml air panas. Air kacau panas. Sampai dia dah dilute. Okey, Mama dah siap dah sejuk. Lani, Anis nak buat apa ni? Anis, tolong Mama Om putar cream cheese ni, Sat. Ada orang, dia sayang nak buang ni tau Anis. Tapi Mama Om kata, kalau tak buang, nanti nampak beza antara kek dengan lychee-nya cheese kan? Kena buang. Kan Mama Om buang. Ah, terima kasih. Mama Om akan buang. Dah siap. Ha? Yang ini kita dah boleh tutup lah. Kita punya masukkan dia balik dalam acuan lagu. Masuk balik. Bentukkan kek. Bentukkan. Oh, lagu tu. Senang so, cerita. Kita potong tepi, potong bawah. Potong keliling. Dia punya ketinggian dah. Ketinggian Mama Om. Tinggilah kalau dengan tinggi Mama Om tu. Now, uh-huh. Anis tolong satukan krim, cheese dan juga lychee. Last kali Mama O masukkan gelatin. Buat pun dalam kecantikan. Ayah mati semua shampoo. Wah, okey. Dia flan. Flan. Dia macam jeli-jeli kat atas. Macam jeli-jeli kat atas. Okay. Kita aturkan lychee. Okay. Ada phone call pula tu. Telefon. Siapa yang call ni? Aisyah. Oh. Hello. Yes. Jumpa tak? Bawa tak badam dengan kismis tu? Aduh. Tak ada, itu ubat Mama Om. Tak apa, datang je lah. Okey. Kuah pun nak sampai tu. Tak, on the way dah. On the way. Okey, Mama Om dah tanya kuah pun. Tak sampai. Cepatlah. Okey. Okey, bye. Bye. Dalam sejam dah boleh dah. Freezer ke di ais? Freeze dah. Murilah. Tengoklah buat kerja macam mana. Ais pun tak reti masa dapur lah. Ini anak dara ke orang hutan? Mama Om sekarang tahu siapa yang paling bising. Dah. Siapa Mama Om? Anis. Okey, dia kata dia nak datang. Okey. Lepas tu dia membebel. Lepas tu, hari ni tak patut masak apa benda semua. Alah. Dia cakap nanti dia yang jadi chef assistant. Anis, Mama Om nak start Mama Om punya trifle, chocolate trifle. Mama Om start ke kita start? Kita start. Mama Om nak start. Anis boleh tolong cairkan? Sentiasa menolong.
Sihat tapi budak tu yang kata mama tak sihat. Siapa budak mana? Aniza. Ni kawan Kenapa? Dia memang macam tu, dia suka kacau mama om. Ni Aisyah bawa kismis dengan badan ni tak apa. Dia nak sindir mama om lah tu. Dia nak kata mama om tua. Tak kena mengena dengan kismis dengan badam. Untuk memory. Alamak, sorry mama om. Kismis badam ada banyak ni. Cukuplah untuk sehari. Yalah, sehari je dah busy orang cakap. Ini cukup untuk habis resepi ni je. Okey, terima kasih Aisyah. Tak ada apa-apalah. Kita tengah buat apa ni? Nak buat coklat trifle. Mama Ong suruh dia, minta tolong dia. Tapi bila dia tengok Aisyah kan, dia nak cuci tangan. Murilah. Tengoklah buat kerja macam mana. Aisyah tak reti masa dapurlah. Ini anak dara ke orang hutan? Boleh ke ni panas? Pelan-pelan. Apa masuk air ni? Masuk air ambil tu. Tak apa. Awak hang ni kalau sama. Aisyah kan Aisyah dah sini nak ambil you. Lepas tu kita boleh chow terus. Tak ada. Nanti habiskan kerja Mama Ong dulu. Masuk. Mama Om kena faham. Bukan setiap hari saya cuti tau. Aisyah, apa tu kan? Sekarang ni Mama Om telah mengajak diri dia. Untuk ikut kita. Okay, ikut tak kita. Naklah. Mama Om is now. Kalau kita orang kan macam ada dinner malam-malam kat rumah tu. Dinner memang malam-malam. Hai. Dinner memang malam-malam, mana dinner siang. Ya, aku dengar. Ya, betul. Dinner memang malam tu. Pandai, nasib baik pandai. Okey. Sat. Kalau kita ada dinner malam-malam pukul 8:30 tu kat rumah tu. Lepas tu nanti kita orang plan nak masak kan. Tahu tak pukul berapa kita orang kena start kalau Anis masak? Pukul 6. Yolah, excuse me. Pukul 2. Petang. Serius saya tak tipu. 2 petang. Mama Om. Lepas tu pukul 8 tu baru siap. Anis selalu buat bila dinner macam tu. Anis buat gourmet. Pasal tu lah. Lepas tu ada assistant macam Aisyah banyak cakap lama lah. Aku tidak tak lah. Tak. Kau dengan Mama Om cepat kan? Yes. Apa dia? Mama Om cepat. Dengan Aisyah banyak kacau dia. Dia kata. Okey, lepas ni bila kita buat dinner kat rumah tu panggillah Mama Om. Lani nak bakar dia berapa lama? 20 minit je dalam 180 degrees. Lepas dah bakar dia, kita buat apa? Kita buat dia punya krim. Bola Anis lah. Bola Anis. Boleh. Cantik Bola Anis. Dah nampak. Siapa Mama Om? Anis.
Wahai kasih, kerana hujan masih renyai tunggu. Macam dia potong kobis, ya? Anis nak minta Om tolong potong mushroom? Yes, tolong potong mushroom. Walaupun okay. Anis suka kerja tu, tapi Anis tolong Mama Om tolong potong mushroom. Oh, jadi okay. Ini Anis punya resipi pula. Aisyah, Anis punya. Aisyah. Dah air dah masak, boleh rebuskan okay. Macaroni tak? Tahulah sebab I yang selalu jadi assistant dia. So, tak tahulah best ke tak ada assistant kan? Saya tak suka pasta. Okey, tak ada siapa kisah pun. Tapi okey, I'm just saying, you know. Macam buat pengetahuan semua orang kat luar, saya tak suka pasta. Okey. Jadi, makin bagi dia mi kuning. Aisyah, Mama Om tahu Aisyah pandai menyanyi. Siapa yang cakap ke Mama Om ni? Anislah. Dia boleh nyanyi Mama Om. Nyanyilah. Dia berlakon je tapi dia tak boleh. Tapi tak boleh menyanyi dekat dapur. Berlakon je tak boleh. Tak, dia berlakon tak boleh menyanyi. Ya dah. Dia cakap aku tak boleh berlakon. Boleh, boleh. Bukan itu maksud saya. Sikit butter. Dan ni untuk dia punya atas dia, topping dia macam Mama Om cakap. Habisnya, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sekejap, wahai kasih, kerana hujan masih renyai. Tunggu sekejap, jangan mengenang orang jauh. Betul Anis. Walaupun macam pancik-pancik tapi bolehlah eh. Taklah pancik macam pancik jugaklah tu. Okey dah. Kalau Mama Om nak tahu selain pada ibu saya, sayalah peminat nombor satu dia. Alah. Okey dah sudahlah nak muntah. Nak masukkan dalam ni.
Badam dah hari ni. Badam pun. Alhamdulillah. Besok nak buat air. Dah boleh nak hafal semua benda. Hafal semua. Tak sabar nak makan ni. Dah lapar sangat-sangat dah ni. Lepas tu kita nak kena makan cepat-cepat. Betul. Sebab kita nak keluar tengok movie Mama. Kita dah lambat. Tak nak lah. Apa sah tak nak ikut pula? Tak siap, tak apa, tak make up, tak apa lagi. Hey, apa sah nak risau? Satu, Mama Om dah cantik. Dua, kita kan ada make up artist. Oh, Rin Nabil Touch. Yes. Dia memanglah tapi kau malas lah. Tak boleh malas. Aisyah dah tunggu sini, Aisyah, dah masak semua. Ya, Aisyah dan Anis tak malas. Oh, ya. Aisyah dengan Anis tak malas nak tolong Mama Om. So, Mama Om tak bolehlah nak malas ikut kita orang. Please. Okeylah. Okay. Oh, yes. Sebab Mama Om ni bukan kaki tengok wayang. Nanti dalam panggung kalau tertidur macam mana? Tak apalah, kita gerak. Mama Om takkan tak tahu. Suara Aisyah macam siren lori. Mat, dalam movie pun boleh cakap. Yalah, tapi kalau nak kejut Mama Om. Betul lah. Boleh juga. Bangun! Boleh jadi. Kejap je.